المستغفرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ولبيته وذريته أجمعين وبعد. Bapak, Ibu, Saudara, Ikhwan, Akhwat fillah. Judulnya apa, Cang Manel? Jalan salah mencari hidayah. Ini kayaknya mau nembak seseorang nih. Jalan salah mencari hidayah. Kayak kofiah-kofiah Arab gitu ya. Ah-ah belakangnya. Sajak. Mungkinkah kita salah mencari hidayah? Mungkin. Tapi kalau kita betul-betul mencari, pasti dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sering kita baca dalam muqaddimah yang ada dalam Sunan Abi Dawud. May yahdihillahu fala mudhillalah. Siapa yang Allah kasih hidayah, dia tidak akan ada yang menyesatkannya. Di dalam Al-Quran, orang yang mencari hidayah itu disebut dengan ihtada atau yahtadi. Ifta'ala, yafta'ilu. Begitu wazannya. Kalau diterjemahkan, lebih kurang berarti orang yang memburu hidayah. Jadi hidayah itu diburu, dicari. Apa sih arti hidayah? Nama teman yang Cang Nangdar Hidayah. Oh bukan itu Hidayah. Hidayah bahasa Arab artinya petunjuk. Bisa juga diartikan sebagai nur, cahaya, yang membuat jika orang mendapatkan hidayah, dia tahu jalan. Tapi ilustrasi sederhananya begini. Pernahkah pergi ke suatu tempat pakai GPS, GPS-nya salah? Pernah. Itulah nasib orang belajar online. Gurunya guru Google, Sheikh Al-Googliyah dan Tariqah Al-Youtubiyah. Mursyidnya Cang Nandar. Orang berguru ke yang hidup pun itu bisa terkeliru. Saya sebut keliru bukan salah. Salah itu bahasa dia ya. Kita sebut keliru. Kenapa? Orang keliru bisa kembali. Orang keliru bisa dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang Salman Al-Farisi, Imam Zahabi mengatakan umurnya ada dua riwayat, 250 tahun atau 350 tahun waktu wafat. Saat ketemu Nabi, anggap saja umurnya 200 tahun. Perjalanan mencari hidayahnya panjang. Awalnya dia adalah anak kiainya Majusi. Majusi ini penyembah api. Ya'budu naran. Kemudian dia melakukan safar, piknik. Maka piknik ini wajib untuk pencari hidayah. Piknik berguru. Walaupun kita gak suka nih, masih ustaz dengerin aja dulu. Ya. Wah ini beda manhaj sama saya nih. Dengerin aja dulu. Kadang-kadang Allah bagi hidayah di banyak mulut orang. Dititipkan sini, dititipkan di situ. Siapa tahu. Salman Al-Farisi kemudian melakukan safar ke satu wilayah yang bernama Syam. Syam itu dulu disebut Romawi Timur. Salah satu wilayah Romawi Timur. Syam itu yang sekarang jadi Suriah. Sampai di sana, dia melihat ada sinagog Yahudi. Orang-orang Bani Israel di sana beribadah. Maka dia masuk, dia penasaran, ingin mencari kebenaran, mencari hidayah. Karena dia penasaran, masa api disembah. Maka dia cari ke sana. Ketemulah seorang rahib. Rahib itu kemudian mengajaknya berbicara, berdialog, dan dia tertarik.
riwayatnya sangat banyak, kita pendek, akhirnya dia menjadi murid sang rahib. Gak balik-balik lagi ke Persia. Sudah lama berguru, sudah hampir hafal apa isi Bible, kitab Taurat. Sang rahib mulai tua. Apa kata rahib? Umurku sudah mau habis. Engkau carilah pendeta namanya si Fulan. Rahib namanya Fulan. Dia mengikuti Nabi namanya Isa atau Yesus. Dicarilah sama dia, enggak jauh dari wilayah Syam. Ketemu berguru di sana juga bertahun-tahun. Sama kisahnya. Sang rahib pun mengatakan, waktunya sudah sampai nak. Sang Nabi akhir zaman sudah muncul. Dibacain tanda-tandanya sama dia. Tapi mungkin umurku tidak cukup. Kita curiga ini siapa? Mungkin orang-orang yang terkoneksi dengan Nabi Daniel. Karena dulu ada sebuah riwayat yang menyebutkan Nabi Daniel ini umurnya panjang sampai ke zaman Nabi, tapi tidak bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya curiga aja karena riwayat itu banyak, kalau digabung-gabung ada kira-kira kesamaannya. Tapi karena kita enggak mau cocok logi, kita enggak pastikan, ya. Maka ia tanya gurunya, Nabi akhir zaman itu muncul di mana wahai tuan rahib, tuan pendeta? Kata beliau, Nabi akhir zaman itu muncul di negeri yang banyak kurmanya. Di saat itu, maka dia cari di wilayah mana ada banyak pohon kurma. Terdeteksilah, saat itu kan belum ada Google bumi ya, belum ada GPS, jadi gak ketahuan. Tapi dia tanya lewat pedagang-pedagang yang lewat ya, yang lalu-lalang di situ. Orang Arab, dasar orang Arab dulu jahiliyah. Tidak semua Arab jahiliyah ya. Nabi kita Nabi Muhammad tidak jahiliyah. Tapi kebanyakan mereka yang dagang itu jahil. Dia bertanyalah kepada salah satu pedagang Arab, wahai orang Arab, benarkah di kampung kalian begini-begini disebutkan kira-kira yang mirip dengan apa yang dalam kitab Taurat dan Injil versi Salman? Enggak, saya enggak tahu di Bible sekarang begitu atau tidak ya. Yang penting namanya Taurat dan Injil versi Salman Al-Farisi. Kalau beda ya urusan mereka, kita kan enggak ada urusan dengan kitab-kitab yang mereka tulis. Kita percaya Taurat dan Injil kitabullah. Adapun salinan mereka, urusan mereka sendiri. Akhirnya orang Arab, oh ya itu tempat saya. Saya nanti antar kalian. Akhirnya dia bayarlah dan dia titip uang. Di tengah jalan, orang Arab ini akalnya bulus. Dia bilang, "Woi, orang Madinah. Ini saya punya budak, harganya murah, orang Persia. Mau enggak?" Duit udah dipegang. Karena dia orang Persia, ngomong bahasa Arab kampung enggak semua dia bisa. Adalah orang membeli. Dibelilah Salman Al-Farsi, dia enggak sadar kalau dia dijadikan budak. Ta'bidul hur namanya, memperbudak orang yang merdeka. Ini lebih dari salah ini ya. Beliau mencari hidayah malah diperbudak. Tapi itulah jalan Salman Al-Farsi. Akhirnya dia dibawa oleh Arab Madinah agak sedikit lebih lembut daripada Arab Mekah. Arab Mekah tadi balik ke Mekah, duit dari bawah orang yang dia bawa tadi dijadiin budak, dijual, pulang-pulang jadi tajir, jadi kaya. Sampai di Madinah jadi budak, bekerjalah dia. Untung tuannya memberikan dia waktu sejenak untuk bisa mencari-cari jalan. Setiap kali ada kabar orang datang dari Mekah, maka dia katakan, izinkan saya sebentar melihat kabar. Maka dia lihat, oh ternyata bukan Nabi Muhammad. Ada lagi yang datang, dia lihat, bukan Nabi Muhammad, sahabat Nabi. Kan semua sahabat Nabi disuruh duluan hijrah, mulai dari bulan Muharram, Safar, baru Nabi di Rabiul Awal. Jadi Nabi Muhammad SAW tidak mau selamat sendiri. Beliau selamatkan dulu sahabatnya, baru beliau kemudian menyelamatkan diri.
Datang rombongan pertama, mulai dari bulan Muharram dia sudah lihat banyak yang datang nih yang hijrah. Oh bukan, terus sampai kepada yang terakhir. Ketika dengar ada Nabi Muhammad dan Abu Bakar, maka dia pulang bekerja, dia bawa roti. Di dalam kitab lama yang dia baca, ciri-ciri Nabi akhir zaman tidak makan uang sedekah, tidak makan roti sedekah, tidak makan makanan sedekah, tapi makan hadiah. Maka hari pertama dia datang, sowan bahasa kita, wahai Muhammad, ini hadiah, ini sedekah buat engkau. Nabi ambil dikasih ke Abu Bakar. Wah, 50% lolos. Besok pulang kerja dia datang lagi bawa roti, wahai Muhammad, ini hadiah. Langsung dimakan oleh Rasulullah, dibagi separuh dengan Abu Bakar. Maka dia langsung bersyahadat, aku bersaksi engkau adalah Rasulullah. Terharu dia. Perjalanan dia mencari hidayah, Allah kabulkan. Ketemu rahib, pendeta Yahudi, ketemu pendeta Nasrani, dijadikan budak oleh orang Arab yang jahat, ketemu Arab yang paling baik, Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bapak saudara makan Allah, kita mencari hidayah bukan mau menyenangkan sekelompok orang. Maka kajian ini bukan untuk menyenangkan siapa-siapa. Kajian ini ya untuk menenangkan kalbu kita. Kita mau datangkan 1000 dalil, belum tentu orang dapat hidayah. Karena dalil dan hidayah dua hal yang berbeda. Dalil adalah ilmu, hidayah langsung dari Allah. Dalil masuk ke otak, hidayah masuk ke kalbu. Maka jangan berharap kita punya video yang bisa menyinggung orang, bisa kasih hidayah orang. Enggak ada. Hidayah itu dari Allah Al-Hadi, Allah yang maha memberi hidayah. Jatuhnya kemana? Ke kalbu orang yang mencari hidayah. Maka siapapun yang mencari kebenaran, walaupun dia sesat 1000 kali, pasti Allah selamatkan. Bahkan sejenak sesaat sebelum wafat Allah kasih syafaat pasti. Tapi kalau di hatinya ada kesombongan, orang sombong apa ciri-cirinya? Ghamtin nas, merendahkan orang lain, menolak kebenaran. Kalau sudah menolak kebenaran, siapapun yang ngomong, apalagi sudah terpatri dalam dirinya, dia merasa benar. Kita bawakan 1000 dalil, dia gak terima. Bawakan 1000 bukti, dia gak percaya. Jadi saya ajak teman-teman para aktivis pergerakan, jika bergesekan dengan kelompok tertentu, udahlah, gak usah perang-perang. Postingan, hidayah itu mahal, adanya di kolbu. Gak bisa pakai sindir-sindiran. Ya Cang Nandar ya, Cang Nandar lagi. Itu Salman Al-Farisi. Dulu ada Imam Ibnu Athaillah Sakandari, orang Alexandria. Teman-teman kita yang kuliah di Mesir tentu pernah berkunjung ke kota tua Alexandria. Kota tua Alexandria itu kota tua yang dulu pernah menjadi pengaruh pos Yunani istilahnya. Jadi setelah Yunani berjaya, itu orang-orangnya dicari, dibunuh oleh raja di sana. Sisalah murid-muridnya lari ke banyak wilayah. Ada ke Yordan, ada ke Haran, ada ke Turki, ada ke Mesir, khususnya Alexandria. Maka di sana ada peradaban Yunani, padahal itu bukan wilayah Yunani. Nah inilah lucunya. Kawan kita mengharamkan ziarah kubur, tapi ziarah ke Sphinx. Ziarah ke apa tuh namanya yang lancip-lancip itu, piramid. Juga ziarah ke tempat orang-orang Yunani, katanya filsafat itu haram. Tapi suka selfie di belakang bangunan-bangunan ciptaan orang Yunani. Ya, kita heran juga apa sebenarnya yang terjadi pada dia. Ya, mungkin supaya nanti kalau pulang kampung ditanya, kamu pernah ke sana nggak? Atau kamu pernah ke sana nggak? Kira-kira begitu ya. Tapi kalau foto di belakang kuburan gak berani dia ya, takut nanti dirukyah sama Cang Nandar ya. Cang Nandar lagi.
Imam Ibn Athaillah Sekandari muda, dia punya ayah, dia punya kakek. Kakeknya ini anti tasawuf dan mengkritik murid Abul Hasan Asy-Syadzili, Imam Syadzili, Tariqah Syadziliyah, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi ajaran Imam Ghazali, Imam Asy'ari, beliau mazhabnya Maliki, dipadukan dalam tariqah beliau, namanya Tariqah Asy-Syadziliyah. Itu nanti yang turun jadi maksurat Hasan Al-Banna. Pagi sore, benar enggak? Itu zikir beliau tadinya, sudah diramu, diramu, diramu. Versi Al-Hasan Al-Banna. Cuma sekarang orang baca maksurat enggak tahu kalau itu sumbernya dari tarekat Hasafiyah, cabang dari tarekat Imam Abul Hasan Syadzili. Maka mohon maaf, saya heran hari ini kawan-kawan pengamal maksurat malah anti tarekat Syadziliyah. Berarti dia beramal pun dia tidak tahu apa yang diamalkan. Zikirnya tidak bersanad dan berijazah. Ruqyahnya tidak bersanad dan bermusalsal. Kita sebutkan hal yang dia tidak tahu, dia kira kita membuat hal-hal baru. Ingat begitu. Imam Athaillah Sekandari punya kakek itu membid'ahkan, menyesatkan murid Abul Hasan Syadzili, namanya Abul Abbas Al-Murisi atau Mursi. Abul Abbas ini ketika dilaporkan, tuan guru, si di syekh kafaraka fulan, si fulan mengkafirkanmu, si fulan menyesatkanmu, dia diam aja. Oh gitu, ya biarin, biarin aja. Nih coba lihat ahli kalbu sama ahli akal, beda cara berpikirnya, akhlaknya beda. Orang sok pinter sama orang pinter beneran beda. Abul Abbas, oh ya biarin. Ini kakeknya Ibn Athaillah saat mengkafirkan itu belum lahir, Ahmad Ibn Athaillah. Lahirlah anaknya dia, anak si kakeknya, berarti ayahnya Ibn Athaillah. Itu masih tuh, masih disesatkan setiap khutbah, setiap ceramah. Hati-hati si fulan khurafat, hati-hati tarekat itu sesat, hati-hati. Begitulah seperti orang-orang hari ini membenci tarekat sufi, persis sama. Itu hanya sejarah yang berulang. Kalau ahli sufinya benar, tarekatnya sahih bersanad kepada Rasulullah, pasti dia mengatakan biarin aja, gak apa-apa, pasti begitu. Tapi kalau dia agak muda dikit, mungkin dia agak mencak-mencak juga ya, agak ngamuk-ngamuk juga mungkin, mungkin ngajak debat. Ya gak apa-apa juga, harus ada juga yang ngajak debat. Tapi yang ahli kalbu ini diam aja, karena dia membaca tanda-tanda dari Allah. Ada tanda-tanda. Wa min ayatillah, itu banyak ayat-ayat Allah itu banyak. Lalu kemudian anaknya ini dewasa, menikah, lahirlah Ibnu Athaillah. Sampai anak ini remaja, dikader oleh kakeknya, oleh ayahnya menjadi seorang ahli mazhab Maliki, ahli akidah Asy'ari. Jadi dulu mereka ini Asy'ariyah. Ulama-ulama Asy'ariyah ini kalau enggak tersentuh akidah apa tasawuf, itu bisa keras juga. Maka coba lihat nanti ahli akidah sifat 20 akan berperang juga dengan sufi. Coba aja lihat nanti. Kalau dia tidak mengerti tarekat sufi. Dan itu sudah terjadi di beberapa wilayah. Contohnya, orang yang juga saya sangat hormati, dua tokoh saya sangat hormati. Pertama Syekh Abdullah Al-Harari di Lebanon. Itu orang ahli sifat 20, ahli hadis, pakar akidah Asy'ariyah. Dia menentang Syekh Nazim Al-Haqqani, Naqsyabandiyah Al-Haqqaniyah, bahkan menyesatkannya, bahkan menganggapnya kafir. Dan fatwa beliau dipakai di Malaysia, di Negeri Sembilan. Ya saya paham, paham kasusnya kira-kira seperti itu. Sumbernya siapa tadi? Syekh Abdullah Al-Harari. Kronologisnya seperti itu.
Jadi ahli kalam ini, ahli akidah ini, kalau enggak tersentuh kalbunya, nanti kerasnya 11-12 sama kawannya Cang Nandar yang salah hidayah itu. Suka debat, suka cari kesalahan orang, jadi juri di mana aja. Merasa ilmu di kitab yang dia baca itu, itulah yang paling benar. Dia lupa Imam Abul Hasan Al-Ash'ari adalah murid Junaid Al-Baghdadi. Murid Junaid Al-Baghdadi menyaksikan kejadian Al-Hallaj. Tahu beliau kasih. Beliau semasa dengan muridnya Imam Junaid yang lain, Imam Syibli, Imam Ruwain, ahli qalbu semua. Maka sifat 20 ini masuk ke ilmu akal, masuk. Masuk ke ilmu dalil naqli, masuk. Masuk ke dalil zauqi qalbu, masuk. Karena sudah diramu oleh beliau, diringkas. Sifat Allah kan banyak, biar mudah diringkas jadi 20. Imam Abul Hasan sendiri dulu pernah menjadi Mu'tazilah karena ayah tirinya seorang kiai Mu'tazilah, Abu Ali Al-Jubba'i. Tahu-tahu ada orang yang sok tahu Imam Abul Hasan Asy'ari dengan pedenya mengatakan Abul Hasan Asy'ari itu berguru kepada Al-Qadhi Abdul Jabbar. Ada yang tahu? Ya. Kalau enggak tahu bilang tidak tahu. Dia berguru kepada, bukan kepada Al-Qadhi Abdul Jabbar. Al-Qadhi Abdul Jabbar hidup setelah dia, lahir setelah dia. Masa orang sekarang berguru ke orang yang belum lahir? Katanya gak mungkin. Kita aja katanya berguru sama orang mati, gak mungkin. Dia mengatakan Imam Asy'ari berguru kepada orang yang belum lahir, namanya Al-Qadhi Abdul Jabbar. Ya, antum udah mulai connect nih sebagian nih. Siapa orangnya ya? Cari aja ntar videonya ya. Irul tuh tahu tuh. Kembali ke Imam Ibn Athaillah. Imam Ibn Athaillah Sekandari, anak remaja biasa, seperti teman-teman kita yang masih remaja lagi nyari, coba ah ngaji ustaz ini, coba ah ngasih. Itu terjadi pada Ibn Athaillah. Kakeknya mengkafirkan Abul Abbas, murid Imam Abul Hasan Syadzili. Setelah mencari-mencari, dia sudah hafaz Quran, dia sudah hafaz, sudah mengerti fikih Maliki. Maka dia penasaran nih, ini kata kakekku orang sesat, tapi kenapa muridnya banyak dan muridnya tenang? Setiap hari ada laporan. Ternyata Ibn Athaillah juga mulai mencurigai Imam Abul Abbas. Maklum, orang ini kan dibesarkan di kelompok mana, maka dia akan curiga ke kelompok di luar dia. Hati-hati, hati-hati, syubhat. Nah, kayak gitu bahasanya. Ya. Antum pernah disyubhatin gak, Cang Nandar? Pernah dirukyah kali ya? Kalau jin datang ke dia, itu jin yang kesurupan. Maka dia penasaran, nyusup, nyamar. Orang kira, dia kira jamaah gak tahu kalau yang masuk itu Ibnu Athaillah. Sebelum dia datang, Imam Abul Abbas nyolek ke khalifahnya, nanti bakal ada anak muda datang yang dulu mengkafirkan saya kakeknya. Kalau dia datang, bawa ke Zawiyah. Ke Zawiyah tempat beliau zikir. Betul, sholat di masjid beliau. Masjid beliau sekarang masih ada Pak di Mesir. Masjid Abul Abbas. Teman-teman di Mesir pasti pernah ziarah ke sana kalau mereka mengerti sejarah Imam Ibn Athaillah Sekandari, pengarang kitab Al-Hikam. Akhirnya benar nyusup di situ. Orang bilang, "Kamu Ahmad apa Ibn Athaillah?" "Naam. Tuan guru memanggil. Pengen bertemu." Dia ajak ketemu. Ngobrol lah. Tapi dari tadi dia masuk, dia memperhatikan apa yang dikafirkan kakek dia. Dia enggak nemu. Semua orang di dalam itu suka senyum, suka zikir, suka Quran, udah gitu aja.
senyum, zikir Quran, Quran, semuanya amal-amal sunnah. Maka dia bingung, apa yang salah dari Abul Abbas? Umuran Abul Abbas seumuran kakeknya. Murid-muridnya nemenin terus, khalifah-khalifahnya ini. Maka terjadilah kalam. Dan dia pulang. Mulailah di situ berkecamuk Imam Ibnu Athaillah. Ternyata dia selama ini salah jalan. Dia pulang, Imam Abul Abbas mengatakan ke murid-muridnya, "Saya akan jadikan anak muda itu menjadi imam dua manhaj, manhaj zahir, manhaj batin. Imam zahir, imam batin. Pakar ilmu yang zahir, pakal ilmu yang rohani." Begitu kata beliau. Benar. Besok balik lagi, nanya lagi semua pertanyaannya. Apa yang di dalam kitab yang dibaca, semuanya Abul Abbas sudah mengerti. Bahkan yang rumit-rumit dia tidak faham, dijelaskan oleh Abul Abbas. Sehingga dia ngangguk-ngangguk tiap hari begitu. Pulang penasaran cari di kitab. Loh, kata Abul Abbas, ketemu di kitab. Oh, berarti benar nih, benar. Begitulah terus. Semakin terang benderang hidayah itu di kepalanya, masuk ke kalbunya. Maka dia menyatakan menjadi murid Imam Abul Abbas. Maka dalam waktu yang singkat, karena dia sudah pintar, orang yang pintar sebelum hijrah, setelah hijrah dia akan menjadi orang hebat. Begitulah Rasulullah mengatakan, orang yang mulia sebelum hijrah, setelah hijrah jadi orang mulia. Orang yang sarjanawan sebelum hijrah, setelah hijrah sarjanawan yang akan tambah bersinar. Maka beliau menulis kitab Al-Hikam, sekitar 200-an hikmah, kata-kata, bahasa-bahasa ilahiyah yang masuk ke dalam kalbu, pesan-pesan kalbu. Itu ditulis umurnya masih muda. Tapi kalau orang berguru, mudanya tua. Maka bertanyalah khalifah-khalifah ini, "Wahai Tuan Guru, kenapa engkau memperlakukan orang yang anak cucu dari yang memusuhimu dengan sebaik ini dan mengkadernya dengan sesempurna ini?" Apa jawaban Abul Abbas? "Ketika aku dilempar tuduhan kafir, tuduhan sesat, aku terbayang kisah Nabi dilempar oleh orang Taif. Lemparannya kakeknya Ibnu Athaillah tidak separah lemparannya orang Taif. Taif melemparin apa, Pak? Batu, tai unta. Baunya bukan main. Ketika batu kena, Nabi berdarah. Karena Nabi enggak belajar debus, Pak. Ya, Nabi enggak belajar debus. Tapi kalau beliau mau sakti, bisa. Berapa banyak hadis menyebutkan kesaktian beliau. Ya. Batu pecah, orang kakinya robek, bismillah ditiup, fuh, sembuh. Pakai tiupan. Maka doa-doa itu ada nafasnya. Kita jelaskan bab nafas sama orang ahli ruqyah hari ini, mereka enggak ngerti. Nabi, hadis Sahih Bukhari Muslim, kalau lagi enggak enak badan, beliau minta Sayyidah Aisyah meniupkan unfitha alaih. Itu ilmu-ilmu yang turun ke kalbu. Ahli ruqyah sekarang mana ngerti, kecuali ahli ruqyahnya bersanad. Kalau ahli ruqyah tak bersanad, ya begitu. Sertifikat bukan sanad, enggak laku, enggak diakui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harus ada ijazah dari gurunya. Karena ilmu ruqyah masuk ke dalam ilmu hadis, ilmu musalsalah. Masuk, karena dia bagian dari hadis Nabi. Teknik-tekniknya ada dalam kalbu ahli hadis. Ahli hadis itu sekarang untuk mempertahankan kemurnian ilmu ada metode namanya ijazah. Istilah itu baru muncul setelah ada ahli hadis. Di masa Rasulullah enggak ada istilah ijazah, ya. Kita jelasin begitu, kalau ahli kuliahnya enggak ngerti ilmu hadis, dibilang itu bid'ah juga. Ya. Begitulah. Mau antum datangkan 1000 dalil dia enggak paham. Ya, enggak akan paham karena hidayah milik Allah. Bukan berarti juga kita nih bawa hidayah. Bukan berarti kita juga kita nih agen hidayah, belum tentu juga. Kita hanya berharap
dengan kajian-kajian yang kita niatkan mencari ridha Allah ini, Allah tetap membimbing kita. Ihdinas siratal mustaqim. Enggak boleh merasa paling benar, tapi merasa mencari kebenaran kan boleh. Merasa sekarang kita memegang kebenaran, tapi memegang bisa lepas enggak? Bisa. Maka ini yang kita takutkan, jangan sampai lepas. Ibnu Athaillah Sekandari masih muda, kakeknya memusuhi gurunya. Gurunya mengatakan ketika ditanya oleh murid-muridnya, aku ketika dilempar tuduhan-tuduhan sesat, jahil, tidak mengerti, zindik, dari dulu sufi dituduh zindik pak, dari dulu. Maka sekarang kalau ada guru-guru kita yang mereka mursyid dikatakan zindik, mereka kalau ngerti sejarah ini gak akan balas, biarin aja. Seperti Abul Abbas membiarkan itu. Ibnu Arabi itu dituduh kafir, orang yang mengkafirkan dia, dia bacakan zikir la ilaha illallah, dikirimin doa untuk orang itu. Karena dia tahu, dia saya gak kafir, dia aja yang menilai saya kafir. Begitu. Kata beliau, di saat aku dilempar tuduhan itu, aku teringat doa Nabi, ya Allah, mereka yang melemparku ini tidak mengerti apa yang aku bawa, tolong jadikan keturunan generasi setelah mereka menjadi orang yang percaya kepadaku. Doa itu dibaca oleh beliau, ya Allah, orang ini melemparku tuduhan kufur, tuduhan zindik. Aku malu kepada Rasulullah untuk membalasnya. Kalau Abu Abbas doa kan bisa langsung terjadi, karena beliau sering berdoa dan mustajab. Minta hujan, turun hujan. Orang sakit disembuhkan cukup dengan tiupan, dengan izin Allah sembuh. Bahkan berjalan di atas air, sesekali beliau menunjukkan terbang dengan izin Allah. Tapi beliau tidak mau itu diekspos. Abul Abbas Al-Mursi. Maka beliau mengatakan, ya Rabb, sebagaimana engkau menjadikan keturunan orang-orang Taif beriman kepada Rasulullah, tolong pilihkan keturunan dari orang yang mengkafirkanku ini menjadi muridku nanti, yang mewarisi ilmumu. Mulia enggak tuh sufi begitu? Itu baru sufi hakiki. Kalau enggak sufi suka film. Kalau sufi hakiki begitu pak. Kalau begitu sufi sesat enggak, saya tanya? Terus kenapa antum selama ini berpikir sufi sesat? Ya, karena selama ini orang cerita sufi atau orang bawa tentang simbol sufi, dia emang enggak benar. Tolong bedakan, tidak semua orang tarekat itu sufi. Tarekat itu jalan menuju kesufian. Belum tentu dia sukses menjadi sufi. Sufi itu seperti faqih. Faqih mewarisi fikihnya Nabi. Sufi mewarisi kemurnian kalbunya Nabi. Ahli fikih mewarisi hukum zahir, rukun 13, ya, membatalkan sholat, sunnah bid'ah. Ahli kolbu, ahli sufi mewarisi khusyuknya Nabi. Maka ahli fikih kalau menentang sufi, kualat, tidak akan khusyuk sepanjang masa. Karena ilmu khusyuk ada di kolbu para sufi. Tapi betul orang tarekat tidak semuanya sufi. Makanya antum lihat hari ini ada tarekat yang eksklusif, ada tarekat yang kemudian merasa paling benar, ada tarekat yang terjebak kemudian kepada hulul, Allah bersatu dengan makhluk, ada. Itu belum jadi sufi. Sufi itu naqiyun, sunniyun, rasyidun. Begitu Imam Ghazali mengatakan. Kenapa ahlu sunnah itu tiga pilar? Akidahnya Asy'ariyah Maturidiyah, fikihnya bermazhab yang empat, dan rohaninya bertasawuf. Begitu rumusan ulama Al-Azhar, rumusan ulama Hadramaut, ulama Habaib, begitu rumusan pendiri bangsa kita ini. Sebelum ada Piagam 9, Panitia 9, itu kan sudah ada ayahnya Syekh Abdul Wahid, Kiai Abdul Wahid, ayahnya Gus Dur. Kakeknya Gus Dur siapa namanya? Hadrotul Syekh Hasyim Asy'ari. Punya kitab Risalah I'tiqad Ahli Sunnah. Di situ beliau tulis pilar Ahli Sunnah tiga tadi. Coba diulang. Akidahnya
Akidah Ahlus Sunnah itu manhajnya Asy'ariyah Maturidiyah. Sekarang mau diganti enggak? Mau dibid'ahin enggak sekarang? Iya. Berarti ini kita hitung-hitung hitam putih nih. Kalau ada orang menyesatkan akidah Asy'ari, tanya kepada dia, menurut kamu pendiri NU sesat enggak? Menurut kamu pendiri PERTI, Persatuan Tarbiyah Islamiyah, sesat enggak? Syekh Sulaiman Rasuli, menurut kamu pendiri Wasiliyah sesat enggak? Karena sekarang banyak. Ya. Dulu ngaji di PERTI, dulu ngaji di NU, dulu ngaji di Wasiliyah, sekarang nentang. Menentang akidah gurunya dan menganggap akidah gurunya sesat. Dan yang paling menyedihkan, mohon maaf teman-teman Khirij Al-Azhar, banyak sekarang alumni Al-Azhar menyesatkan akidah Al-Azhar. Akidah Al-Azhar apa? Asy'ariyah Maturidiyah, bermazhab fikih yang empat. Gimana kira-kira? Antum ikut Al-Azhar atau alumninya? Tapi banyak alumninya, terutama di Riau, sudah banyak yang melek. Di banyak tempat belum, di sini sudah mulai ada kebangkitan Asy'ariyah dan Maturidiyah. Tinggal kolbunya yang belum, ya.